Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, berjumpa kembali dengan admin channel Media Belajar. Ya, sebelumnya saya ucapkan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, pada video kali ini di channel Media Belajar saya berkesempatan untuk hadir, ya, melihat secara live, secara langsung perlombaan layang-layang teman-teman ya. Ya, perlombaan layang-layang ini dari pemuda-pemudi Dusun Kerajaan teman-teman, Desa Balongrejo, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro teman-teman ya. Dan warga sangat antusias sekali teman-teman, apalagi melihat layang-layang terbesar yang pernah ada. Layang-layang ini ukurannya lebar 8 meter teman-teman, dan untuk tingginya kurang lebih sekitar 4 meter. Ya, yang pegang pun banyak sekali ya. Datang ke tempat penerbangan pertama itu sekitar 6 atau 7 orang teman-teman, dan yang menarik benangnya atau menarik tamparnya banyak sekali, kurang lebih 8 orang teman-teman. Jadi ini layang-layang terbesar yang pernah saya lihat, yang pernah saya temui selama ini teman-teman. Jadi antusias masyarakat atau warga Sugiwaras dan sekitarnya sangat ramai sekali. Ini berada di lapangan, tapi untuk setat berada di sawah ini teman-teman. Semoga juga tanamannya tidak rusak. Ya, ini sudah ketiga kalinya mencoba untuk menerbangkan layangan raksasa ini. Ya, layangan terbesar yang pernah ada ini teman-teman ya. Sudah ketiga kalinya. Ya, semoga juga besok-besok diterbangkan lagi, berusaha menerbangkan lebih lama lagi. Oke, persiapan penerbangan yang ketiga ini sangat menghebohkan warga karena yang menonton juga banyak sekali, terutama warga sekitar yang sangat antusias dengan perlombaan layang-layang. Oh ya teman-teman, layang-layang ini dari pemuda-pemudi atau pemuda dari Balongrejo ya. Ini persiapan ya, untuk mengkode atau memberi isyarat kepada MC untuk menyiarkan. Oke, sudah diterbangkan dan terbang teman-teman ya, layang-layang terbang tinggi ya, dan sorak-sorai para penonton ya yang hadir di lapangan sangat ramai sekali. Ya, ini sudah ketiga kalinya untuk mencoba menerbangkan, dan akhirnya teman-teman, akhirnya jatuh di kerumunan masyarakat ini. Tapi luar biasa, sudah bisa terbang dan berhasil menerbangkan layang-layang raksasa ini teman-teman. Oke teman-teman, semoga video kali ini sangat menghibur ya. Di kesempatan ini dari pemuda-pemudi Dusun Kerajaan Desa Balongrejo, Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro sudah mengadakan perlombaan layang-layang yang sangat menghibur para antusias ya, para pemirsa, para warga masyarakat yang ingin melihat secara langsung perlombaan layang-layang. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang saya sampaikan ya dalam video kali ini, perlombaan layang-layang di Desa Balongrejo. Mungkin masih ada kesempatan lain besok-besok dan besok, masih ada sampai hari Jumat terakhir untuk perlombaan layang-layang ini. Dan dari video ini saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.